6 pria ganteng yang pernah dekat dengan Dewi Persik. Halo warga YouTube, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. Dewi Muria Agung, atau yang biasa dikenal dengan Dewi Persik. Dewi Persik, yang merupakan seorang penyanyi dangdut dan aktris asal Indonesia. Dewi Persik, lahir di Kabupaten Jember tanggal 16 Desember tahun 1985. Dewi Persik, pernah dekat dengan beberapa pria ganteng. Di antaranya, 1. Saipul Jamil. Saipul Jamil adalah mantan suami pertama Dewi Persik. Mereka menikah tahun 2005. Ketika menjadi suami istri, mereka terlihat sangat romantis. Tapi sayang, mahligai rumah tangga mereka hanya berjalan selama 3 tahun. Dan akhirnya mereka bercerai. 2. Aldiansyah Taher. Aldiansyah Taher adalah mantan suami kedua Dewi Persik. Mereka menikah tahun 2008. Mereka menikah secara agama saja. Mereka pun kerap menunjukkan kemesraan mereka ke publik. Tapi sayang, mahligai rumah tangga mereka hanya berjalan 1 tahun, dan tahun 2009 mereka bercerai. 3. Niki Tirta. Niki Tirta digadang-gadang adalah mantan pacar Dewi Persik. Mereka berpacaran tahun 2010, mereka kerap menunjukkan keromantisan mereka ke publik. Bahkan mereka pun pernah liburan bareng ke Australia, tapi ternyata hubungan pacaran mereka hanya gimmick. 4. Izzy Audiagla. Izzy Audiagla adalah mantan pacar Dewi Persik. Mereka berpacaran tahun 2011. Mereka sering memperlihatkan keromantisan mereka ke publik. Bahkan mereka pun pernah digosipkan untuk melanjutkan hubungan mereka ke mahligai pernikahan. Tapi sayang, pernikahan tersebut tidak terjadi. Dan Dewi Persik pun membantah gosip jika ia ingin menikah dengan Izzy Audiagla. Enggak benar, Izzy itu masih muda sekali, ujar Dewi Persik. 5. Arjit Taneja. Arjit Taneja pernah digosipkan berpacaran dengan Dewi Persik. Gosip itu beredar tahun 2017. Saat mereka bermain di sinetron Nadine, hubungan mereka sangat dekat. Mereka pun sering berpotret bersama. Bahkan mereka pun sering mengupload foto mereka tersebut ke sosial medianya. Itulah yang membuat netizen mengira jika mereka berpacaran. Tapi, Dewi Persik membantah gosip itu. Dan hubungannya dengan Arjit Taneja hanya partner kerja. 6. Angga Wijaya. Angga Wijaya adalah suami dari Dewi Persik. Mereka pertama kali kenal dan bertemu ketika mereka bermain di sinetron yang sama. Dewi Persik menyukai Angga Wijaya karena ia sosok pria yang baik, bertanggung jawab dan rajin dalam melaksanakan ibadahnya. Kedekatan mereka terjalin ketika Angga Wijaya menjadi manajer Dewi Persik, dan mereka menikah tanggal 10 September tahun 2017. Hubungan mereka selalu romantis, bahkan mereka pun sering mengupload keromantisan mereka di sosial medianya. Mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu harmonis dan langgeng hingga maut memisahkan. Itulah 6 pria ganteng yang pernah dekat dengan Dewi Persik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis.